Halo guys, jumpa lagi di channel Pio TV. Wah, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya guys ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku coba main game Toca Life Forge ya. Dan di sini juga aku belum punya akun ya, jadi aku bakalan bikin akun dulu guys ya. Kalian lihat di sini ya, ada tombol bullet berwarna biru ini, kita klik saja ya guys ya. Nah, kita sudah masuk nih guys ya. Tapi masih loading. Nah, wow, gempa guys, sudah gempa ini. Oh, ternyata terciptanya kota ya guys ya. Di sini ada kota tuh, jadi pembangunan-pembangunan gitu ya kayaknya ya. Waduh, kita saksikan aja dulu guys. Yoi, di sini juga aku nggak tahu ya permainan itu seperti apa. Jadi kita akan coba saja. Nah, di atas sebelah kanan ini ada tombol berwarna biru ya, ada gambar orangnya juga, kita klik aja. Nah guys, jadi kita disuruh buat karakter ya guys ya. Kita coba saja langsung buat karakter yang keren ya. Ini karakternya lucu-lucu banget cuy. Jadi aku pilih yang ini cuy ya, yang agak dewasa mungkin ini ya ukurannya. Oh ya bener ya cuy, ini kalian bisa lihat ya ukuran-ukuran tubuhnya seperti ini cuy ya kan, seperti ini. Jadi aku pilih yang ini aja ya cuy ya. Dan kita coba pilih hidungnya cuy. Ini hidungnya rambut cuy ya. Nah, kita coba cek. Nah, iya bener cuy ya. Kalian suruh milih rambut nih, rambutnya lucu-lucu banget. Kita pakai yang mana yang lebih ganteng ya cuy. Nah, kita coba pakai yang ini atau yang mana nih cuy. Kita ganti dulu, kita cari dulu yang lucu. Nah, ini mungkin lucu banget ya cuy ya. Sekarang kita coba ganti hidungnya cuy. Hidungnya kita pilih, nah ini seperti ini, mancung tuh, mancung cuy ya, seperti ini. Ini bulat banget cuy. Ini juga aneh cuy ya. Jadi kita pilih yang mancung ini aja. Oke, sekarang kita bakalan pilih alis cuy ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya alisnya. Jadi aku bakalan cek dulu. Nah, ini seperti ini cuy ya, ada titiknya tuh ya. Kalian lihat di situ ada titiknya warna putih. Nah, ini titiknya ada di sebelah kiri ya cuy. Tadi di sebelah kanan, sekarang ada di sebelah kiri. Jadi aku bakalan pilih yang di sebelah kanan cuy ya. Yang titik sebelah kanan ini ya cuy ya. Wih, ini lebih keren jadi terlihatnya ya. Dan sekarang aku bakalan pilih bibir ya cuy. Mulut ini cuy ya. Kalian bisa lihat di sini ya, ada yang mingkem, ada yang mangap ya cuy, mangap kelaparan. Nah, ini mangap cuy ya, mangap kelaparan cuy ya. Atau yang marah seperti ini cuy ya, serem banget cuy. Waduh, ini ekspresi ngambek seperti ini ya cuy ya. Dan kita bakalan pilih yang mana nih ya. Aduh, aku bingung banget ya cuy ya, coba yang marah aja ya cuy ya. Atau yang tersenyum cuy. Nah, ini aja dah, lebih baik tersenyum ya kan cuy. Karena senyum itu ibadah ya cuy. Oke, kita cari lagi sekarang kulit wajahnya cuy. Kalian bisa pilih di sini mau yang titik-titik atau yang bersih. Aku sih pilihnya yang bersih pastinya. Nah, di sini ada tai lalatnya ya, kalian lihat ya di pipinya, ada tai lalatnya di sebelah kiri. Kalian lihat di situ. Nah, di sini juga kita lihat, nah ini lucu banget cuy ya, bersih, ada tai lalatnya juga di sebelah kanan ya, di bawah mata dia. Bukan telalat ya, titik-titik gitu. Kalau yang kita pilih ini jerawatan cuy ya, jadi kita pilih yang ini aja cuy, yang ada telalatnya di sebelah kiri cuy. Oke, sekarang kita lanjut ke raut wajahnya cuy. Ini kalian lihat di sini ya, raut wajahnya ya, ada anak muda, ada kakek-kakek cuy. Kita lihat di sini tuh tua banget ya cuy, mukanya tuyur. Oke, ini mukanya kekanak-kanakan. Jadi aku bakalan pilih yang anak muda aja ya cuy ya. Masa mukanya tuir seperti ini, lucu banget cuy. Jadi aku pilih yang ini aja. Lalu kita pilih ini apa cuy ya. Oh, ini warna kulit cuy ya, kalian bisa atur ya cuy. Warna kulit bukan sini. Oh bukan cuy, jadi ada di alis wajahnya itu cuy ya, di bawah mata itu ada garis dua itu ya, kalian lihat di situ ya cuy ya. Nah, ini bisa kalian sesuaiin warnanya, atau mau yang coklat seperti ini, atau yang putih, atau yang seperti ini ya cuy. Kalian setelah ya milih yang mana.
Nah, aku yang ini aja sih ya, agak saru jadinya. Oke, sekarang kita pilih kostumnya. Nah, kostumnya kalian pilih yang mana aja setelah ya. Kalau aku sih yang maco-maco ya kan. Nah, ini keren cuy. Oke, masih banyak lagi ya, kalian bisa pilih di sini yang masih banyak banget. Bajunya di sini juga ada noise ya kan. Jadi aku pilih yang ini aja yang keren ya kan. Kayak anak-anak metal gitu ya cuy. Oke cuy, di sini juga ada yang lebih keren juga cuy, seperti ini. Aku pilih yang ini aja dah. Keren banget ini cuy ya. Jadi pemain bola apa itu ya namanya. Oke, kita cari lagi sekarang apa nih yang belum ya. Topi ya cuy ya. Pakai topi, kalian bisa lihat di sini ya topinya. Aku sih pilihnya yang sesuai dengan kostumnya ya cuy ya. Jadi aku pilih yang ini, jelek amat cuy. Wih, ngerok cuy. Ini topinya di atas kepala. Nah, aku pilih yang ini aja ya kan. Jadi keren banget cuy ya. Sekarang aku pilih kacamatanya. Masa pakai helm kan? Seperti itu pakai helm cuy. Oke, kita pilih kacamata. Di sini kacamatanya keren banget ya. Ada yang kotak, ada yang bulat seperti itu. Bulat tapi kotak ya. Ini juga ada yang bulat nih baru ya cuy. Jadi aku bakalan pilih yang kotak ini aja. Oke, jadi seperti ini aja karakternya ya cuy ya. Jadi klik yang mana nih? Info selengkapnya. Oke. Jadi kita coba balikin. Nah, ini udah berhasil ya cuy. Oke, sekarang kita balikin aja. Oke cuy, kalian lihat di sini ya, kita sudah ada di Flowful Friend. Oke, sudah ada di dalam ruangan ya cuy. Ini bisa kalian lihat-lihat di sini ya, ada seekor apa itu lagi duduk dan menyajikan makanan. Ini kita harus kemana sih cuy? Nah, bisa digeser-geser cuy ya. Jadi sini ini ada kucing lagi tidur cuy, bisa dibangun, bangun. Anjing ya cuy, suaranya bukan kucing, kirain kucing lu cuy. Ternyata gugug. Waduh, bangun gak? Waduh, udah bangun cuy ya. Jadi di sini ada orang lagi nyetel musik nih, mat berisik banget pastinya ya. Matiin gak? Gak rusak lu cuy. Oke, sekarang di sini kita apain lagi? Oh, bukunya cuy. Ini kita lihat bukunya. Nah, baca buku ini kita kasih dia. Nah, ini kita kasihin dia aja. Terus makanannya bawa keluar. Sana pergi. Oke cuy, jadi kita bisa langsung aja geser ke sini. Dia kita dudukin di samping ini. Terus kemana sih cuy, kemana lagi? Atau kita geser aja ke sini cuy? Apakah kita suruh geser aja langsung masuk ke sini? Wah, kacamatanya copot. Nah, udah jadi seperti ini ya cuy. Dia kerja ya cuy. Ternyata kerja seperti itu ya cuy ya. Aduh, ini coba kasih bukunya. Bukunya di luar. Nah, kita taruh lagi ya. Ini makanannya, ntar dia marah. Nah, makanannya sudah kita taruh ya. Kita sajikan di sini. Tuh, baca buku. Jangan makan aja. Oke, yang satu suruh baca buku juga nih cuy. Baca buku dah. Nah, udah pada baca buku cuy. Ya, jadi lampunya mati-matiin aja. Lampunya kita mati-matiin ya. Nah, ini apa nih? Oke, udah ya cuy ya. Nah. Tuh lagi pada berjalan. Pada ngumpul ya cuy, buat karaktermu sendiri. Oke. Ini aku udah, keren cuy. Keren ya cuy ya, buat karaktermu sendiri. Oke cuy, jadi ini bakalan kita kasih si Kucu ya buat makan, karena dia lagi kerja nih, harus banyak minum ya cuy ya. Aku belum punya minum, dia udah pada punya minum. Si gugunya juga udah ada air minum dan tulang ya cuy, kalian lihat di situ. Jadi ini kita bakalan ambil aja ya. Maaf ya, aku ambil ya, boleh gak? Boleh dong, jangan marah ya. Oke, kita geser cuy, kita ambil ke sini cuy. Nah, kita sajikan di sini ya. Ini kamu makan buah aja ya. Tuh, makan buah satu. Makan. Ini ada beberapa ya cuy. Kita bagi-bagiin aja. Nih,
tuh makannya. Bener cuy, dimakan cuy sama dia cuy. Wah, lahap juga tuh, dia lapar cuy ya. Aku lapar, makan lagi, makan lagi. Abis tuh kan main dah, baca buku lagi tuh. Dah ya, udah baca buku. Wah, jadi buahnya sudah habis cuy, tinggal piringnya aja. Ini dia suruh nyuci piring gitu ya. Oke cuy, jadi mainnya seperti itu ya. Bisa makan, bisa minum, nih air minumnya bisa kita ambil. Nah tuh, dah tuh, biar serakah ya cuy ya. Nah jadi semuanya sudah kita ambil ya cuy ya. Jadi cukup sampai di sini videonya. Semoga kalian terhibur. So besok kita bakalan main lagi. Dan buat kalian yang belum bantu subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan jangan lupa komen juga di bawah ya guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Terima kasih.